Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RM Reptiles. Baiklah teman-teman, kali ini pembahasannya adalah cara handle ya, handle baby biawak nih. Lumayan cakep nih saya dapet nih. Alhamdulillah, setelah sekian lama menunggu, wah galak banget setelah sekian lama menunggu dapat lagi nih yang kayak semitro. Ya walaupun gak begitu gede-gede ya dotnya, tapi dari blasting dot dia cakep teman-teman. Tapi ya itu tadi ada minusnya, minusnya di karakter. Oke, ya gila, waduh. Ya gak masalah sih, namanya juga baby ya kan. Yang penting ini makan udah oke, makan udah lumayan lancar ya, walaupun masih malu-malu tapi udah mau makan lah, itu intinya dulu, baru mulai bisa masuk ke handle. Nah ini kita lakukan proses handle ini sehari itu bisa 2-3 kali ya teman-teman. Nah untuk handle baby biawak ini ya gitu teman-teman, dari bawah ya, mulai dari bawah. Kalau dari atas biasanya dia bakal stres gitu, bakal takut dan juga sampai kadang dia mau gigit gitu teman-teman. Makanya coba handle itu dari bawah. Kalau udah di handle dari bawah biasanya dia lebih tenang. Tapi intinya jangan ada pandangan dari atas ya teman-teman ya, jangan ada yang di atas dia gitu. Contohnya kayak saya deketin HP aja ini, dia mangap-mangap teman-teman gitu loh ya kan. Nah coba iseng ambil dari belakang juga pasti bakal digigit sama dia. Ini gak tahu juga nih karakter, saya pertama kali lah nemu karakter baby biawak Sumatera yang begini. Biasanya gak lama banget sih, handle-handle bentar udah asik karakternya. Ini mungkin dia emang waktu pertama ditangkap sama teman saya, mungkin dia stres kali ya. Dan juga ini saya dapat dari teman-teman ya, saya beli dari teman itu harga 175.000. Ya lumayan lah untuk yang begini. Ya gak apa-apa ngeluarin duit banyak juga kan. Ya gitu ya teman-teman. Dan juga ini WC ya teman-teman, bukan CH ataupun CB ya. Ini WC makanya karakternya galak gitu. Ya gak masalah, yang penting rajin-rajin handle aja biawaknya dari baby ya. Tapi tetaplah segalak-galaknya ini lebih galak selebensis lah ya teman-teman. Sumbawa itu juga galak ya teman-teman ya. Tapi rata-rata sih biasanya Sumatera galaknya gak lama gitu. Tapi ini lumayan lama, ini sama saya udah hitungannya 2 mingguan ini kayaknya. Tapi emang gak pernah saya handle sih, karena sibuk sama BOP kan. Nah ini coba saya handle dia. Ya gitu teman-teman, dari bawah, intinya dari bawah. Pelan-pelan aja, santai gitu kan, jangan terlalu dipaksakan. Nikmati aja prosesnya. Jadi gak bisa gitu kita pengennya seminggu gitu udah jinak banget. Ya ada sih yang bisa, tapi apalagi karakter baby begini, karakternya emang susah ditebak juga ya kan. Tapi gak apa salah, intinya sabar dalam menghandle biawaknya gitu. Oke, baiklah teman, sekian dulu dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.